Hai semuanya, welcome back again to my channel. Teman-teman, jadi hari ini kita bakalan mainin Minecraft lagi ya. Dan kira-kira kita bakalan mainin Minecraft apa ya? Apakah kita bakal bermain mini games ataukah kita bakalan bermain survival? Pastikan kalian like dulu sebelum menonton ini dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe karena nggak ada ruginya dan gratis. Dan teman-teman, jadi hari ini kita bakalan bermain Minecraft. Jangan sampai kalian skip dari awal sampai akhir biar kalian ngerti cerita-ceritanya. Clue-nya ada cerita-cerita nih. Nah, kira-kira kalau ada cerita, itu apa ya? Nah, ini merupakan salah satu series yang benar-benar diminati sama banyak orang di channel Vania Delicia waktu main Minecraft. Ya, jawabannya adalah... Kita langsung ke atas ya, teman-teman. Tanpa perlu kalian menjawab, kita bakal langsung ke atas ya, teman-teman ya. Kita bakal langsung ke atas dan ya. Hai, selamat pagi. Kelihatan rumah nih, guys. Nah, oke, kita bakalan ke sini, teman-teman semuanya. Ada orang di sini. Harusnya kita opening di sini. Cuman gue mau kayak surprise merbeg. Jadi kita nggak bakalan opening di rumah ini tadi, teman-teman. Gue openingnya sampai ke sana-sana, teman-teman ya, buat surprise kalian semua. Dan ya teman-teman, welcome to our Minecraft Comes Alive again. Jadi beberapa tahun yang lalu kita pernah main Minecraft Comes Alive. Enggak beberapa tahun yang lalu juga sih, kayak beberapa itu lama banget gitu ya teman-teman ya. Tapi termasuk lama juga sih. Dan ya teman-teman, kita bakal membuat Comes Alive lagi dengan cerita-cerita yang dulunya cerita kita itu bisa dijadiin film ya teman-teman ya. Dan sekarang kita bakal main Comes Alive lagi dengan cerita yang panas, dengan cerita kita yang hot-hot lagi teman-teman. Dan ya, kalian jangan sampai skip di video kali ini. Tapi ini adalah episode pertama teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini kita bakal perkenalan-perkenalan dulu. Jangan sampai kalian skip video kali ini, karena perkenalan-perkenalan itu penting banget teman-teman. Jangan sampai kalian lupa nama-nama mereka atau nama-nama villager kita teman-teman. Dan let's go, kita bakalan masuk ke dalam sini. Oke, jadi sekarang kita bakal memperkenalkan diri dulu kepada orang-orang. Jadi kemarin gue udah lumayan keliling-keliling teman-teman ya. Gue udah kenal-kenalan sama mereka semua juga. Tapi sayangnya gue belum kenalin mereka ke kalian ya teman-teman. Dan sekarang kayaknya udah mau sore, jadi kita harus cepet-cepet buat kenalan sama mereka teman-teman. Mulai dari sini. Dulu itu ini adalah rumah Zelda. Siapa yang masih inget Zelda? Komen di bawah. Siapa yang masih inget Zelda? Kalian boleh komen di bawah. Zelda, Zelda, Zelda. Kalian boleh komen di bawah yang masih inget Zelda ya teman-teman ya. Dan iya, kenapa tiba-tiba mereka udah masuk? Oh, udah malam. Oke, kita bakal kenalan dulu di sini siapa namanya. Halo, dia lagi tidur guys. Kita mengganggu mereka nih guys. Wadaw. Dan di video kali ini kita bakal perkenalan teman-teman ya. Jadi gue belum bisa tidur nih, masalahnya gue belum punya domba dan lain-lain ya teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah hari pertama kita di sini dan gue nggak pengen kalau mereka itu belum kenalan sama kita, tata udah terinfeksi sama zombie, digigit zombie atau lain-lain teman-teman. Karena kita juga belum bisa tidur ya teman-teman. Nih, kita belum punya segala macam nih. Kita belum punya segala macam. Jadi kalau bisa kita itu kenalan dulu dan di sini mode-nya peaceful dulu teman-teman, dan let's go, kita bakal kenalan sama mereka. Halo, di sini ada namanya Irvin dan sorry banget kalau misalnya kita mengganggu Irvin tidur karena kapan lagi. Kita bakal interact dulu di sini, lalu kita bakal lihat persenannya di sini. Oke, jadi shake hand di sini 80%, lalu chat itu 75%. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu bersalaman dulu atau menjabat tangan dulu baru kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita bakal shake hand di sini. Selamat malam Irvin. Oke, halo, selamat malam Irvin. Saya warga baru di sini, nama saya adalah Vania. Dan sorry banget kalau misalnya saya mengganggu tidur kamu. Sombong amat. Udah malam Irvin. Wadaw, jangan keluar. Sini ikutin saya dulu. Masuk dulu, masuk, masuk, masuk Irvin. Bapak Irvin masuk dulu. Kita tutup dulu di sini, lalu kita bakalan stay dulu di sini. Oke, Bapak Irvin. Dan di sini kita bakal chat dulu. Tadi kita udah shake hand atau menjabat tangan teman-teman. Oh, kita bakal shake hand lagi karena dia personalitinya sensitif. Jadi kita harus menaklukkan mereka teman-teman. Oke, jadi gue baru mau ngobrol sama Bapak Irvin, tahu-tahu dia tidur lagi guys. Noh, dia tidur lagi di sebelah kanan. Jadi pengalaman kita main Minecraft Comes Alive itu udah lumayan banyak teman-teman. Jadi dari personality kita tahu, lalu perilaku mereka itu kita yang setting sendiri. Tapi kalau personality atau kayak sifat mereka itu nggak bisa kita setting teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau si Bapak Irvin, kita lihat ya, dia itu personalitinya sensitif teman-teman. Nah, jadi interaksi kita harus hati-hati. Kita bisa cek persenan di sini. Jadi kalau kita mau kenalan sama dia, personality atau sifatnya itu sensitif, kita harus check hand dulu.
Okay, lalu kita harus chat dulu teman-teman, kita tanyain apa kabar kayak. Tapi di sini shake hand lebih tinggi, guys. Ada love satu nih. Kita shake hand dulu lagi, teman-teman. Kita shake hand lagi dan dia bilang, "You have a nice grip," teman-teman. Lalu kita bakal coba di sini kita chat ya, teman-teman ya. Ini udah 74% dan chatnya juga 74%. Gak mungkin kita langsung kiss dong. Jadi kita bakal chat dulu, teman-teman. Nah, akhirnya. Oke, jadi dia bilang cookies sama milk itu benar-benar terlihat enak banget sekarang, teman-teman, karena ini malam mungkin dia lapar. Dan ini kita bakal Okay, di sini udah 68%, kita main aman aja, teman-teman. Love ada 2 dan kita bakalan pergi dari Bapak Irvin ini. Okay, selamat malam Bapak Irvin, selamat tidur lagi. Dan di sini kita bakal keliling, di sini ada what the. Oh my god. Guys, kalian masih inget gak sama pasangan kita di Comes Live? Kalian boleh komen di bawah, kira-kira pasangan kita di Comes Live sebelumnya siapa yang kita punya banyak anak sama dia, teman-teman. Kalian boleh komen di bawah kalau kalian masih inget. Kalau kalian subscribe dan nontonin channel Vandalicia terus dari awal, dari dulu, kalian masih tahu nama cowok ini siapa, teman-teman. Suami kita dulu ya, teman-teman ya. Okay, dan di sini namanya adalah Max. Dia belum tidur sama sekali, mulia banget kerjaannya, teman-teman. Okay, kita bakal kenalan sama Max dulu. Max the guard, personalitinya strong. Okay, dia anak dari Pierre dan Santa, teman-teman. Kita harus shake hand dulu di sini. Good day. Wah, kita diucapin good day, teman-teman. Okay, lalu kita bakal Okay, personalitinya tuh strong, jadi dia kuat, teman-teman. Lalu kita bakal shake hand lagi. Wow. Kita bakalan shake hand lagi, teman-teman. Sepertinya dia suka di shake hand daripada kita harus chat sama dia, teman-teman. Dia suka dijabat terus tangannya, tapi kissnya di sini 0%. Wadaw. Shake hand lagi. Love-nya 3, guys. Oh my god, shake hand lagi. Wow. Okay, shake hand-nya itu udah 88%, gak ngurang sama sekali. Tadi kalau misalnya si Irvin itu shake hand-nya langsung drop banget, teman-teman, jadi 68% ya. Berarti di sini karakter Max itu ramah dan dia suka dihormati, karena secara kita lihat secara kerjaannya itu adalah degar, teman-teman. Jadi dia suka dihormati, teman-teman ya. Lalu kita coba shake hand lagi dan nice. You are so polite. Dia bilang kita sopan. Mampus nggak tuh? Love-nya langsung 5, guys. Okay, guys, kita nggak boleh terlalu banyak berbicara dengan dia karena kita nggak tahu kita harus suka sama siapa nantinya. Hayden di sini Demason dan sorry banget mengganggu Hayden. Kita coba shake hand lagi, teman-teman. Semua orang di sini tuh dia suka bercanda, teman-teman. Jadi selain kita menjabat tangan, dia suka bercanda. Kita shake hand dulu. Okay, halo Hayden. Interact, lalu kita bakal shake hand lagi dan kita bakal coba joke sama dia. Jadi secara langsung karakternya itu adalah lucu, teman-teman. Dia tuh suka bercanda dan di sini peaceful. Okay. Jadi di sini namanya adalah Medi. Medi, kamu mirip banget sama Sima. Okay, di sini kita bisa shake hand lagi, teman-teman. Wow. Okay, jadi di sini udah pagi seperti teman-teman. Wadah, udah pagi. Kita udah kenalan sama Medi juga. Tadi ada Hayden, lalu ada Max. Oh my god, ini Max berbunga-bunga gitu, teman-teman. Dia kayak lebih energik gitu ya, teman-teman. Lalu di sini ada siapa namanya? Namanya nggak kelihatan, guys. Kita bakal coba shake hand. Wow, Walter. Namanya Walter, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat. Kenapa The Guard itu lebih suka di shake hand daripada di chat, teman-teman ya? Okay, di sini Walter, ada Walter, lalu berikutnya ada Tristan, the miner, dia penambang, guys. Kita bakal shake hand lagi di sini. Penambang suka shake hand dan juga bercanda, teman-teman. Hayden, kamu sini dong, Hayden. Kamu main pergi ke rumah orang aja. Ini Hayden main ke rumah orang aja, sini. Kita set home di sini. Lalu kita mau freely, jadi Hayden bisa tidur di sini terus, teman-teman. Ini tidurnya di mana nih, Max? Rumah kamu di mana, Max? Duh, aku nggak tahu rumahku di mana. Bisa bantu cariin nggak? Atau mungkin kamu bisa ngasih aku penginapan? Mungkin kita bisa ngasih dia penginapan, guys. Dia belum tahu rumahnya di mana. Jadi, okay, mungkin next episode kita bakal ngatur-ngatur ngasih penginapan ke si Max ini ya, teman-teman ya. Max the guard. Wadaw, di sini ada siapa? Okay, jadi kenalin, teman-teman. Ini adalah Pierre, ini adalah papanya si Max, teman-teman. Jadi Max itu adalah yang ini, teman-teman. Max itu mantan suami kita di Comes Live sebelumnya. Dan di sini kalian lihat ya, teman-teman.
ini Pierre ini ya, kemarin gue udah ajak ngobrol, kayaknya tuh si Pierre gak suka gue itu ngobrol sama anaknya deh. Nih, kemarin gue ajak dia ngobrol, tahu-tahu minus love-nya langsung 2 guys, sumpah dia galak banget sih. Padahal friendly, tapi dia kayak gak suka gitu sama kita. Ya ampun, oke guys, kita bakal shake hand dulu. Nah, kita harus hilangin love 2-nya nih. Kita coba shake hand lagi, nah. Shake hand lagi, shake hand terus teman-teman ya, biar hilang nih love-nya nih. Oke, dia suka di shake hand, nah udah berkurang. Chat, oke. Oke. Nih sukses teman-teman, sukses ya teman-teman ya. Jadi love-nya udah hilang, love minusnya. Dan kita bakal pergi lagi teman-teman. Itu adalah papa calon mertua kita. Wadah, mertua gak tuh. Oke, bapak jangan galak-galak pak. Kita tuh calon menantu bapak, wadah gitu. Kita bakal keluar dulu teman-teman. Oke, lalu kita bakal kenalan sama yang di rumah ini. Halo, namanya Aurora guys. Aurora nggak tuh. Jadi di sini The Guard itu personalitinya kalau kebanyakan strong teman-teman ya, strong. Dan The Guard itu lebih suka dihormati atau dijabat tangannya nih. Shake hand-nya 95% guys. Noh, shake hand. Lalu kita coba shake hand lagi. Nih, kalian tau nggak kenapa gue bilang The Guard itu suka dihormati? Kita coba mukul dia sekali, dia bakal mukul kita balik nih. Mampus nggak tuh? Mampus kita dipukul balik guys. Gila kan? Sorry dong, langsung pergi dia, jutek banget ya. Tuh kan udah gua bilang kalau misalnya kita mukul The Guard, dia bakal mukul kita balik guys. Galak banget kan, dia suka dihormati guys. Kita gak boleh nyentuh dia, kayak singa dibangun tidur gitu. Oke, kita kenalan sama yang ini, namanya adalah Weston. Halo Weston. Wow. Oke, Weston sombong banget guys. Ini kenapa sih gak sopan banget, kita lagi jalan. Ini Rora, dari tadi jutek banget sih. Dipukul lagi tuh kitanya. Sumpah guys. Aduh. Oke, lalu kita bakalan. Ini kosong teman-teman ya. Mungkin udah pada jalan-jalan keluar. Sumpah dah itu Rora jutek banget sih. Ntar kita kerjain lagi. Misi kita banyak banget guys. Kita bakal ngerjain si Aurora. Dan kita bakal ngasih rumah ke Max di next episode. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan di video kalian teman-teman. Kalian boleh kasih tahu ke teman-teman kalian. Fania udah main Minecraft nih. Kalian share video ini teman-teman ke teman-teman kalian, ke grup kalian. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk like teman-teman. Kalau rame kita bakal lanjutin terus dan bermain terus. Ini Aurora ngintip mulu ya. Ih, songong banget sih ini orang. Idi, lu ngikutin gua mulu lu. Cekin lagi nih, kan? Oke. Dia jutek banget sih, lama-lama kita kerjain nih orang. Wadaw, oke di sini namanya adalah Tristan teman-teman. Kita sepertinya udah kenalan sama Tristan. Di rumah kita tidak ada orang guys. Lalu kita bakal coba, ini udah nih. Ini bisa move freely nih. Oh ya, rumah si Irvin. Kita kasih rumah dulu, sini-sini Irvin, Irvin, Bapak Irvin. Masuk dulu, masuk. Ini rumah kamu ya Bapak. Nah, sure thing Vanadelicia. Lalu move freely, bebas Bapak mau kemana. Dan apakah kita udah kenalan? Ini udah belum? Ini namanya siapa? Kita coba kenalan dulu teman-teman. Shake hand. Oke, namanya adalah Santae. Wadaw, ada tae di sini guys. Namanya adalah Santae. Oke, di sini kita coba shake hand lagi. Dan dia itu the armorer teman-teman. Di sini spesialnya apa? Oh, nggak bisa teman-teman. Oke, kita bakal coba meninggalkan dia teman-teman. Ini tuh mantan kita ya kan. Aduh, cute banget guys. Cute banget banget banget, cute banget. Dan ya teman-teman, mungkin di sini saja ya teman-teman ya perkenalan kita hari ini. Kita bisa lihat mereka-mereka semua, jangan sampai kalian lupain mereka. Dan ini namanya adalah si Weston tadi, lalu ini adalah Hayden. Kalian jangan sampai lupa nama-nama mereka teman-teman. Oh, ini belum nih. Ini namanya adalah Nana. Wadaw, Nana dari Mobile Legends lari ke Minecraft. Wadaw gitu ya. Kita shake hand dulu sama si Nana ini. Nana ini suka bercanda juga teman-teman. Ini joke-nya 74%. Oke. Dan yang gue suka dari sini adalah, oh my god, ada saljunya guys. Sumpah guys, keren banget ini. Ini bakal menjadi daripada episode-episode kita yang sebelum-sebelumnya guys. So buat kalian jangan lupa untuk like video kali ini. Kalau misalnya like-nya banyak, kita bakal lanjutin terus. Kalau bisa 10.000 like. Apakah bisa 10.000 like teman-teman? Caranya gimana biar 10.000 like? Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan lonceng. Jadi setelah kalian subscribe, aktifkan lonceng setelah kalian subscribe biar enggak ketinggalan series-series kita berikutnya. Perkenalan kita cukup sampai di sini di episode pertama ini teman-teman. Thanks for watching and see ya. Bye bye.